harpeti pacharish. Harsh si balti yigwarish. Ma ul udams winja waicha waika. Hawaicha salwa takar palhur winja laja daus. Balik lagi di Otak Game, balik lagi di Far Cry Primal. Setelah kemarin kita ngedapetin si Sabertooth, Bloodfang, ya Bloodfang, Sabertooth. Terus aku juga ngebuka yang dua ini dan aku udah dapetin Sabertooth ini juga sama Brown Bear ini. Sekarang tujuan kita adalah ngedapetin dua orang ini, dua hewan ini. Great Scare Bear sama Snowblood Wolf. Jadi aku bakal nyelesain misinya si Jaima ini secepat mungkin, sebisanya. Dan terus aku juga udah ngebuka tempat teleport supaya kita bisa jalan deket kesini sama kesini. Ini aku udah buka ini, terus yang di atas ini juga udah aku buka ini biar bisa cepat selesai lah misinya dan kita bisa next mission si karakter yang lainnya. Terus aku juga pengen ngecrafting ini bos, aku udah selesai buat ini, ngumpulin bahan-bahannya udah ada semua, jadi aku bisa ngecrafting double bow. The double bow offer fast performance and fire two arrow at once. Nembakin dua anak panah sekaligus. Ya, namanya juga double bow. Jadi langsung kita belajar. Sekarang kita udah bisa pakai double bow. Terus ini bajunya yang buat crafting si Karus ini dibuat untuk nahan di daerah dingin, yaitu yang di daerah sini. Yang di daerah sini. Ada menit apa hitungan mundurnya lah kalau kita di daerah situ dan kita harus pakai ini. Menit hitungan mundurnya bisa bertambah. Ya intinya ngejaga kita biar tetap. Ya namanya juga baju kan. Terus untuk bahannya juga nggak terlalu susah karena cuma white wolf skin sama rare yak skin. Kalau kalian udah ngebuka skillnya si Kayla yang mana? Yang ini, kalian bisa dapetin apa rare react skin sama werewolf skin lebih mudah lah. Terus kita bakal ngebuka ini selesai biar nanti persiapan waktu kita ngelawan si mamut soalnya kan ada di daerah bersalju biar agak lebih tenang. Jadi kita langsung menuju yang pertama ke Snowball teleport. Oke, kita langsung berangkat untuk mendapatkan hewan baru kita. Oh ya, aku juga dapat oke, double bow-nya kayak itu. Kalau nembak. Jadi. Oh ya, jangan lupa bawa kayu yang banyak ya. Takutnya kejadian kayak yang kemarin waktu kejadian Snowball Wolf. Kayu kehabisan, jadi aku nggak sempet bisa bikin trap sebanyak mungkin. Aku butuh rare cave lion buat ngupgrade. Pertama kita tidur dulu, aku nggak pengen perjalanan ke sana. Oh ya juga terus hewan yang udah kita jinakin kemarin yang Bloodfang Sabertooth itu ternyata bisa kita naikin juga bos. Dan kalau kita naikin itu terus kita bawa panah gitu, nge-aimnya susah banget. Aku saran kalau kalian naikin hewan kayak gitu mending gak usah nge-aim deh. Gak usah mainan kayak bawa anak panah terus bawa tombak buat dilempar, gak usah, mending bawa palu ataupun tombak itu pun bukan buat serangan charge yang kayak gitu. Jadi kalian bisa naik kayak gini dan nah kayak gini dan kalian bisa ngecharge kayak gini. Jadi, nah, terus serangannya tekan cuma kayak gitu aja sih. Sekarang kita tandain di sini, sebelum itu kita bantu teman-teman kita yang lagi dalam masalah ini. Oke, aku dengar suara apa? Au. Oke. Kita bunuh mereka. Nah, kayak gitu bos. Nah, kayak gitu. Itu lebih mudah dilakuin daripada kalian naik. Mantap. Nice. Terus darah lingkaran yang di bawah itu, nah itu darah si Bloodfang. Kita kasih nama lah ini. Ini hewan. Terus kalau kalian lagi naik di atas gini, kalian juga masih bisa ngelut kayak gini. Nah.
sebenarnya lebih gampang sih kalau kayak gitu. Bukan lebih gampang, lebih cepat. Kalau kita pengen ngelut apa kayak kayu atau apa gitu. Kayu terus batu itu lebih cepat kalau kita kayak gini. Nah, kayak gini batu tinggal dipetin terus. Ya kayak gitu terus. Kita bisa lewat sini. Oh ya, dan juga kita mulutnya ngeri. Wow, kumpulan para mamut. Kita pergi dari sini. Banyak banget mamut. Oh, di sini cuma para mamut kah? Wow, mereka gak bakal nyerang aku kan? Oke. Dan bilang bisa kan dari belakang. Oke, lari boy. Kita kejar kayak gini, terus sambil ngejar gini, itu kalian masih bisa tetap lari. Jadi kalau udah ngejepit, tinggal kalian lepas kejar. Tapi kadang kita juga nggak bisa ngejar dia. Terkadang. Apa enak juga ngejar dia kan? Mampot semua isinya. Ya aku lupa, pengen namain ini dari tadi kok nggak kasih nama. Karena namanya Bloodfang Sabertooth, kita kasih nama dia Bod. B-O-D. Lebih simpel, gampang dipanggil. Dah, Bod. Kalau kita dapat Sabertooth lain, kita baru pikirin namanya. Oh ya, kalau kalian pengen nge-heal atau turun dari kalian naik kayak gini, tinggal tekan C. Terus kalian turun, jalan dulu. Nah, terus kalau darahnya udah penuh lagi, tinggal kalian naik. Dan juga si Bod ini kadang dia, bukan kadang, semua hewan yang kita naikin itu nggak mau lewat air. Yang dalam gitu dia nggak bisa. Terus kadang ngelangkah suruh lompat dari jurang itu dia juga nggak bisa. Oke. Udah deket. Kayak gini. Oh, oke, dia bisa. Mantap. Nice. Kita sampai. Oke, turun dulu. Sedikit masuk ke story-nya. Dia punya kawanan kan? Oke, dia pemimpin dari para gerombolan serigala. Ntar dulu aku harus ngelompat. Ai. Serang dia bot. Serang dia. Nice. Ayo. Au, kayak ntar aku lupa ngatur. Oh, udah. Langsung nge-heal 6 bar bos, padahal barku cuma masih 4. Tapi nge-healnya langsung 6 bar. Ambil dulu, jangan disiapkan. Heal. Kita langsung naik kau. Langsung berangkat ke sana. Kita selesaikan dengan cepat. Oke. Banyak banget serigalanya. Astaga. Dan hit mereka sakit banget. Kam, bot, ayo berangkat. Serigala lagi. Nice. Investigate. Snide wasarwal. Harus gua bela. Shwaga shwadish. Asaria urgi. Pishchans marim wash. Dia dibunuh sama kawanan serigala ini. Sebenarnya kalau serigala satu biji buat ngebunuh satu bot, harusnya nggak mungkin sih. Kalau kawanan itu baru masih mungkin. Bilang satu bot doang. Kalau kita turun ke situ naiknya kayak gimana? Dulu buat maaf aku tinggalin kau. Ada buaya. Snai wasar pischan bagwai walkurgi daki sitran wash. Bot, kamu bisa turun. Jaraknya lumayan jauh. Bot, kok di mana? Oh, deh. Yuk naik. Yuk, kita berangkat. Pischans, pischamans, fada snai wasar bar, baiska huhada. Sama kayak waktu snow, kayak kau gak gue ya?
Kau lari dari satu tempat ke tempat yang lain lumayan jauh loh. Kau nggak kayak tinggalin teritori atau sesuatu. Are you? Ada yang kedekat ternyata. Ada yang kedekat ternyata. Nice kill. Udah, ada lagi. Oke. Buat darahmu berkurang banyak juga. Kill. Para udang sama yang lain. Banget. Lari kemana kau? Hah? Nice. Yes, begin. Sushalain Snake was Albi. Sunwalker. Dramarsh. Oh, Sunwalker sini yang para biru ini kan? Mereka lari dari para apa snow. Marwa Sushalain Shraman Tarsas. Kok berkabut di sini tempatnya? Aduh, malesnya. Oh, ini nggak bisa jarak jauh kah? Anak panahnya. Iya, kelihatannya nggak bisa jarak jauh ini. Kalau jarak jauh kita harus pakai longbow. Ah, oke lah. Ini kan sama longbow. Longbow. Hai. Hai. Hit. Gak bisa ngelakuin apa yang kau lakuin, bos. Belum mati kau. High skill. Ah, biar bisa sampai ini. Aku lebih dulu. Heal. Masih ada lagi. Ngapain kau rolling? Masih bisa. Mereka pinter tahu sembunyi di belakang pohon gitu loh yang Sunwalker ini. Para undem biasanya enggak. Ada lagi. Katanya aku pakai tombak. Hai, bye bye. Nah, aku berpunyai pakainya. Nice skill. Nice skill. Banyak banget para Sunwalker di sini. Nice take down. Mantap. Aku udah bisa take down 2 orang. Wow. Kau siapa bos? Kok tiba-tiba nyerang? Hah? Ada buaya lagi. Pasang. Oke, sedikit. Natashla Sushalan Sakwirsh Urgipa. Berhenti di sini kan trailnya. Atau nice. Uih. Wah. Aku tadi lagi fokus ngelihat si Sunwalker. Astaga. Si bot juga kok gak ngerespon. Si bot toh. Ada buaya lagi. Ini sedikit. Yep, mulai. Jangan bilang kok nggak kesini. Aku udah pasang trap di sini loh. Ah, mereka ada di tanda yang satunya kah? Astaga. Buat apa aku masang trap segitu banyaknya? Kayuku tinggal 5 pula. Ya, kami berapa kayu di sini lah. Ada 14 kok tapi. Ya, bukan jebakannya kayunya, kayu. Snai wasar sushalain bagwai. Hasar wada. Smash the kids, courage to capture win. Smash the kids. Winja Baldahata. Guar Sushalai. Wal Guadash Sushalai.
Kok bikin aku kaget? Step, nggak bisa aku pasang lagi. Pak, bikin orang kaget. Nice hit. Ini juga di mana pimpinannya? Pimpinannya di mana? Langsung mati. Serangan apa itu? Dia ngelempar tombak berapi kah? Aku nggak bisa ngurangin darahnya si serigala itu pula sama sekali. Belum ketemu sama dia. Aku cuma ngabisin kayu banyak banget. Oh, kau ngapain di situ? Sini. Nice. Bukan. Iya sih, kau anak pintar, kau beneran anak pintar. Tapi bukan di situ. Oke, biarin aku nunggangin. Banyak. Kali ini kita nggak ngelawan cuma satu. Oh, aku bahkan nggak sempat masang trap. Bakal naik. Naik. Masang trap. Fuck. Kok bikin aku orang kaget. Sorry. Nice trap. Aku berhasil ngebunuh satu, tapi aku gagal untuk lari. Kalian tempatnya lumayan jauh, bot. Suara apa itu? Hah? Ada yang pulang sekolah? Kenapa kebakaran? Masih banyak mereka, astaga. Oh, berapa banyak dari mereka aja sedikit. Supi mas naik besar, susu lancar sara. Ini tempat semuanya kebakaran, lari bot. Kita lari dari sini. Au, sorry. Banyak banget dari mereka. Nice. Aku ngebunuh satu temanku. Sorry. Oke, nice. Tombakku tadi tembus ke teman kita, nah. Mati. Banyak banget segala. Gak bisa bukun. Ngapain aku naik? Kau gak naik. Oke, kau boleh nyerang, kah? Tar dulu, oke. Banyak banget yang harus diurusin di game ini. Kelihatannya aku gak harus diurusin juga, tapi para Stormwalker ini. Hewan-hewan. Oh, sampai kapan kau kayak gitu? Ini tembak kah? Ada teman-teman. Ya,
Apa? Apa yang harus aku lakukan? Dia gak bisa dibunuh, ngebak kah itu tadi? Penyuruh aku ngapain? Ngebak kah? Kelihatannya iya ngebak gitu. Gak bisa dibunuh, gak bisa nyari clue juga. Terus... Apa aku emang gak boleh bunuh dia? Ya bukan gak boleh bunuh dia. Apa aku harus melindungi dia dari para Stormwalker gitu? Bot aja udah bertahan cukup lama tadi itu. Cuman karena dia gak, darahnya gak berkurang sama sekali. Atau dia mungkin bisa regenerasi, ya gak paham juga. Tapi dia kayak... Gak kena damage sama sekali. Tombakku udah berapa itu tadi yang nancep ke dia? Udah 3, kalau gak 6 tadi. 6 hampir. Iya, 6 tadi. Hampir semua tombakku nancep ke dia itu. Ada Sunwalker. Guys, jangan buang-buang tombak. Use clues to track the last noble blood pack leader. Berapa banyak dari kalian yang pengen ganggu banget, eh? Gak ada yang pengen satu-satu gitu lawan aku, penjiban gitu. Para Stormwalker ini juga ganggu banget. Berapa kali aku bilang, berapa banyak dari mereka yang pengen jalan. Berapa banyak dari mereka yang pinjar aku? Aku cuma butuh daging sama air mereka. Oh, lihat itu. Si bot lagi makan. Bot ngehil diri sendiri. Makanmu banyak juga. Oke, sedikit. Alci, Snaik Wasar, Sushalain, Jarta, Bipasha, Palhu, Urgica. Aish Snaik Wasar, Nizda Shanti. Tom of. Ntar dulu, jangan bilang dalam gua. Aduh, astaga, bencinya aku sama dia. Sama para serigala empat. Ingat ini. Gila, aku nyalain. Ini kau. Ini sarangnya para serigala. Atau mungkin enggak. Ah, sarangnya para udam. Udam. Udam atau serigala? Sushalain chauda. Oh, Sunwalker bisa beri apa? Subi mas naik wasar syar. Bersembunyi, tapi mereka tetap diserang sama para serigala. Oke, ini kita waktunya untuk tahan. Panas. Udah. Oke, okay, nice tim. Oke, okay, nice. Udah kan? Ada pintas. Oke, mantap. Maaf belum jago bakaran ini. Tadi yang aku pukul itu kau kah? Kukira itu tadi temenmu. Nice, complete. Agak kesini. Kebakar gue nanti, kebakar. Apa tuh? Aku bisa naik gitu. Gak bisa ya. Buat apa aku bakar terbit. Next. Menuju ke beruang. Si beruang ini